Dengan menggunakan alat berat satu persatu, bangunan kios di Pasar Kuripan Banjarmasin dianjurkan oleh petugas dari pemerintah Kota Banjarmasin pada Sabtu malam. Dibongkarnya belasan kios ini sebagai upaya memperlancar pembuangan air yang tergenang. Pasalnya, kios-kios tersebut berada di atas aliran sungai sehingga memicu saluran di sungai Veteran tersumbat. Puing-puing bangunan yang dirobohkan selanjutnya diangkat dan dibersihkan petugas dari satuan Pamong praja ke dalam truk untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sekitar satu jam bangunan kios tersebut akhirnya rata dengan tanah. Ada 14 kios yang kita robohkan malam ini itu uh, setelah negosiasi alat, pak, karena saya juga tetap memberikan kebijakan uh, para pedagang minta waktu dua kali dua jam kita berikan waktu, tapi deadline tadi jam Pas sore tadi sudah sudah deadline sehingga mulai malam ini sudah kita bongkar bangunan. Tidak ada protes dari pedagang yang kiosnya dirobohkan. Mereka sadar jika lapak jualannya berada di atas aliran sungai. Mereka mengapresiasi solusi dari Pemko yang menyediakan kios pengganti di lantai satu pasar Kuripan. Kita mendapatkan solusi yang terbaik dan kita pun ikhlas toko kita dibongkar demi kepentingan bersama. Nah, tapi alhamdulillah dari dinas pasar kami dapat ganti. Jadi penggantinya dari toko yang orang kada bayar restitusi, ada yang tahun 2011, ada yang 2013, 2013. Jadi itu dihapus, dibagi untuk kami yang korban orang ada 14, ada 14 toko. Jadi alhamdulillah semuanya dapat. Sudah beres semua bu. Sudah beres. Pemko Banjarmasin terus berupaya menangani banjir yang sudah menggenang lebih dari sepekan. Di samping menormalisasi sungai veteran, juga menggencarkan pompanisasi di sejumlah lokasi. Dari Banjarmasin, Dirgantara dan Fili, Kalsel, Satunet.